sebagai rangkaian Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2024, panitia Hari Anti Kekerasan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang ada di DIY, khususnya organisasi perempuan dan juga lembaga layanan, hari ini melakukan kampanye Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Pasar Godean. Harapan kami, kedatangan kami di Pasar Godean dan berbagi informasi dan juga berbagi bunga sebagai lambang kasih sayang hari ini bisa mengajak, mendorong masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di keluarga masing-masing. Juga mengajak bapak-bapak dan laki-laki untuk ikut serta dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekitar. Kami juga membagikan informasi tentang nomor hotline layanan yang bisa diakses, baik layanan pencegahan maupun layanan penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak di DIY kepada masyarakat. Terima kasih.